KPU Kabupaten Gorontalo memfasilitasi bahan kampanye dan alat peraga kampanye untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2024. Dalam tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo memfasilitasi semua pasangan calon terkait dengan bahan kampanye atau BK dan alat peraga kampanye atau APK. Pelaksana tugas Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Windarto Bahua mengatakan, ketentuan penyediaan BK dan APK ini telah diatur dalam keputusan KPU nomor 1363 tahun 2024. Dikatakan sesuai dengan rapat pleno yang telah dilaksanakan, KPU menyediakan bahan kampanye sebanyak 100.000 lembar berupa brosur dan poster. Sementara untuk alat peraga kampanye, KPU menyediakan spanduk sebanyak 410 buah setiap pasangan calon. Windarto menuturkan dalam ketentuan jika ada pasangan calon yang ingin menambah bahan kampanye, maksimal sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh KPU. Sementara untuk APK, pasangan calon dibatasi maksimal 2 kali lipat dari jumlah yang difasilitasi KPU. Sebenarnya itu memang sudah diatur juga di dalam ketentuan KPU 363 bahwa KPU memfasilitasi pengadaan bahan kampanye dan APK. Jadi ada dua jenis, bahan kampanye dan APK. Jadi di bahan kampanye ini kami sudah menetapkan melalui rapat pleno kemarin sejumlah kurang lebih 100.000 lembar, itu berupa brosur dan poster. Nah, jadi di ketentuan juga kalau misalnya ada pasangan calon yang ingin menambah baik brosur maupun poster, ya, dia dibatasi dengan maksimal sama dengan jumlah yang dicetak oleh KPU, yang diadakan KPU, jadi 100.000 juga itu jumlah. Kemudian ada juga APK. APK juga kami mengadakan spanduk di masing-masing desa. Jadi tiap calon itu mendapatkan spanduk di sejumlah 205 desa kelurahan dan masing-masing desa kelurahan itu mendapat 2 buah. Jadi itu yang dicetak oleh KPU. Gitu. Jadi kalau misalnya juga ada teman-teman calon yang ingin mencetak juga spanduk yang sama dengan KPU, maka mereka mempunyai batasan maksimal 2 kali lipat dari jumlah yang dicetak oleh KPU atau 200%. Windarto menghimbau kepada pasangan calon maupun LO untuk dapat mentaati ketentuan yang telah diatur. Isa Wayami, Mosa TV, mewartakan.